Keputusan Rina Rose untuk berhijab telah dilaksanakan. Bagi Rina, hal ini membuat hatinya kini lebih damai dan tenteram. Karena baru saja memutuskan berhijab, Rina mengaku belum banyak koleksi baju-baju islaminya. Di depan kamera selebrita pagi, Rina Rose pun memberikan sedikit tutorial bagaimana menggunakan hijab. Artinya, karena belum terlalu banyak juga. Jadi ngumpulin warna-warna yang terutama yang lebih netral aja, warna-warna netral. Tuh kayak gini-gini. Oh, ini aja masih ada harganya. Belum dicopot. Warna-warna netral. Dan aku lebih seneng yang bentuk-bentuknya gini kan, pucong. Tuh. Jadi tinggal pakai. Simple. Begitu aja. Ini bisa begini aja. Bisa juga dibikin gini satu. Atau misalnya mau ditutup belakangnya dua-duanya. Atau misalnya mau di apa, di ini ya, di bol-bol di, bisa di gimana-gimanain aja. Ini juga bisa diginiin satu ke belakang gitu. Sama ini juga kan udah tinggal gini doang. Tinggal pakai bentuknya. Udah ada ininya di bawah gitu. Lebih simple sih. Kamu suka warna-warna pastel ya, Teh? Iya, aku lebih suka warna-warna pastel karena memang apa ya? Rata-rata sih gini semua. Tuh bentuk-bentuknya juga. Tuh, kapucong-kapucong gini yang lebih simple, lebih mudah dipakai, praktis, enggak ribet. Gitu. Mana lagi ya? Udah gitu-gitu doang, paling ada yang model-model pashmina gini. Kalau yang pashmina rada ribet ya, Teh? Kalau pashmina enggak juga, aku pakai pashminanya kan juga simple. Kalau aku soalnya bukan yang pakai yang tinggi-tinggi dibikin turban gitu, enggak. Mungkin seleranya aku bukan turban. Mengatakan pengakuan berhijrah dari belum menggunakan hijab hingga pada akhirnya dengan tekad bulat menggunakan hijab mengalami perjalanan yang luar biasa. Setelah mencari suatu jawaban dan Rina Rose menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hingga akhirnya Rina Rose pun bulat hati memutuskan berhijab. Kan ininya pas minanya bungkus, dikusut. Kayak gini aja. Terus simpel aja, gak usah pakai kaca kumis. Gak perlu pentul, gak perlu peniti, gak perlu. Jadi pokoknya sebisa mungkin sih, sesimpel mungkin. Ini tuh sesuatu yang luar biasa. Mungkin ini juga yang dirasa dialami oleh mereka-mereka yang hijrah ya, yang asalnya nggak berhijab terus jadi berhijab tuh. Mungkin aku juga jadi mengalami apa yang mereka rasakan. Ini kayak pengalaman yang luar biasa aja gitu. Kadang-kadang suka ada apa, pikiran macem-macem lah. Sekarang kan kemarin belum berhijab tuh. Sekarang setelah berhijab mulai mikirin baju apa gitu. Kalau kemarin kan pikirannya kenapa perempuan mesti berhijab, kenapa perempuan mesti nutupin kepala gini. Udah dapat jawabannya. Sekarang pertanyaan lainnya muncul lagi, bajunya harusnya seperti apa gitu, kenapa nggak boleh yang begini, kan mau mulai lagi gitu. Jadi semakin banyak aku tahu sesuatu, semakin aku sadar kalau aku banyak nggak tahu gitu. Keputusan Rina Rose untuk berhijab telah dilaksanakan. Bagi Rina, hal ini membuat hatinya kini lebih damai dan tenteram. Karena baru saja memutuskan berhijab, Rina mengaku belum banyak koleksi baju-baju islaminya. Di depan kamera selebrita pagi, Rina Rose pun memberikan sedikit tutorial bagaimana menggunakan hijab. Sih,
karena belum terlalu banyak juga. Jadi ngumpulin warna-warna yang terutama yang lebih netral aja, warna-warna netral. Tuh kayak gini-gini. Oh, ini aja masih ada harganya, belum dicopot. Warna-warna netral, dan aku lebih seneng yang bentuk-bentuk kayak gini, kapucong. Tuh. Jadi tinggal pakai. Simple. Begitu aja, ini bisa begini aja. Bisa juga dibikin gini satu, atau misalnya mau dikeplakatin dua-duanya. Atau misalnya mau di apa? Di gini ya, dibul-bul di, bisa di gimana-gimanain aja. Ini juga bisa dikirimin satu ke belakang. Sama ini juga kan udah tinggal gini doang, tinggal pakai kerudungnya. Udah ada ininya ke bawah gitu. Iya, aku lebih suka warna-warna pastel karena memang apa ya, rata-rata sih gini semua. Tuh bentuk-bentuknya juga tuh kapucong-kapucong gini yang lebih simple, lebih mudah dipakai, praktis, nggak ribet. Gitu, mana lagi ya? Udah gitu-gitu doang, paling ada yang model-model pashmina gini. Kalau pashmina rada ribet ya tuh. Kalau pashmina enggak juga, aku pakai pashminanya kan juga simpel. Kalau aku soalnya bukan yang pakai yang tinggi-tinggi dibikin turban gitu, enggak. Mungkin seleranya aku bukan turban. Mengatakan pengakuan berhijrah dari belum menggunakan hijab hingga pada akhirnya dengan tekad bulat menggunakan hijab mengalami perjalanan yang luar biasa. Setelah mencari suatu jawaban dan Rina Nose menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hingga akhirnya Rina Nose pun bulat hati memutuskan berhijab. Kan ininya pashminanya lebih kusut. Kayak gini aja. Terus simpel aja, gak usah pakai kaca. Udah selesai. Gak perlu pentul, gak perlu peniti, gak perlu. Jadi pokoknya sebisa mungkin sih, sesimpel mungkin. Ini tuh sesuatu yang luar biasa. Mungkin ini juga yang dirasa, yang dialami oleh mereka-mereka yang hijrah ya, yang asalnya gak berhijab terus jadi berhijab tuh. Mungkin aku juga jadi mengalami apa yang mereka rasakan. Ini kayak pengalaman yang luar biasa aja gitu. Kadang-kadang suka ada apa, pikiran macem-macem lah. Sekarang kan kemarin belum berhijab tuh. Sekarang setelah berhijab mulai mikirin baju apa gitu. Kalau kemarin kan pikirannya kenapa perempuan mesti berhijab, kenapa perempuan mesti nutupin kepala gini. Udah dapat jawabannya. Sekarang pertanyaan lainnya muncul lagi, bajunya harusnya seperti apa gitu, kenapa gak boleh yang begini, kan mau mulai lagi gitu. Jadi semakin banyak aku tahu sesuatu, semakin aku sadar kalau aku banyak gak tahu gitu. Hijab tuh, sekarang setelah berhijab mulai mikirin baju apa gitu. Kalau kemarin kan pikirannya kenapa perempuan mesti berhijab, kenapa perempuan mesti nutupin kepala gini. Udah dapat jawabannya. Sekarang pertanyaan lainnya muncul lagi, bajunya harusnya seperti apa gitu, kenapa nggak boleh yang begini, kan mau mulai lagi gitu. Jadi semakin banyak aku tahu sesuatu, semakin